Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengatakan bahwa membangun ibu kota negara sebesar Indonesia bukan perkara yang mudah. Hal itu disampaikan Jokowi saat melakukan groundbreaking di Prima Hotel di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu, 25 September 2024. Yang membangun rumah saja begitu sangat rumitnya, apalagi ini membangun sebuah ibu kota negara, negara sebesar Indonesia, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Kata Jokowi, dalam membangun ibu kota Nusantara, IKN, kata Jokowi, tantangan dan hambatan yang dihadapi banyak. Salah satunya kata Jokowi yakni dalam memindahkan aparatur sipil negara, ASN. Butuh perhitungan yang matang dalam memindahkan ASN ke IKN diantaranya kesiapan infrastruktur. Kita mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja kita semua harus berhitung. Tidurnya di mana, anak-anaknya sekolah di mana, kalau sakit rumah sakitnya siap atau tidak siap, Sabtu Minggu kalau weekend anak-anak diajak bermain kemana, katanya, oleh karena itu kata Presiden pemerintah terus berupaya membangun ekosistem di IKN. Sehingga kehidupan di IKN dapat berjalan sebagaimana di ibu kota negara lainnya. Inilah ekosistem yang ingin kita bangun agar betul-betul nanti berjalan dalam kehidupan sehari-hari seperti ibu kota negara lainnya, katanya. Selain itu, Presiden meyakini bahwa prospek bisnis di IKN sangat terbuka lebar. Apalagi setelah dibukanya Airport Nusantara di IKN yang pembangunannya rampung pada Desember mendatang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.